Yo, halo guys, gue Lekoci. Jadi guys, di video kali ini guys ya, banyak banget dari kalian yang minta gue untuk mereview Cloud nerf mulu ya guys ya. Jadi ya memang Cloud ini sekarang udah kena nerf. Dan skill satunya itu dia dibikin slow dan intinya kayak bonus yang didapetin dari skill 1 untuk movement speed sama attack speed itu dikurangin sama Muntun Sang Raja Dewa ya guys ya. Nah, out of delivery, attack speed gain and movement speed gain adjust from dari 3,5% sampai 6%. Jadi 2% doang sampai maksimal tertingginya itu 10 stack di 4,5% ya guys ya. Kok gue mikir, gue bingung, bodoh kali gue soal angka coy. Jadi dari awalnya tuh yang ketika kalian skill 1 tuh kalian dapat 3,5%. Jadi awalnya itu jadi 2% doang gitu ya. Terus maksimalnya dulu itu bisa sampai 6% attack speed sama movement. Sekarang cuma bisa 4,5% di nerfnya. Gue gak tahu ya guys ya, ini seberapa ngaruh ya untuk Cloud yang ini. Karena ini attack speed, karena Cloud itu kan terkenal banget sama movement speed dan attack speednya sangat lincah ya guys ya. Bahkan mengalahkan assassin gitu kan. Kecepatannya itu tuh bikin dia tuh bener-bener kayak marksman assassin ya guys ya. Bisa kabur, bisa masuk ke war, bisa ulti langsung kena semua. Jadi tuh Cloud ini bener-bener hero yang berseni banget lah kalau anggapannya tuh ya. Kayak perfect banget dari segala sisi lah. Ada skill kabur, ada skill area, damage sakit. Tapi ketika di nerf kayak gini, gue gak tahu apakah ini akan berimpact banget ke Cloud. Terutama di sebelum patch ini juga Cloud udah kena nerf gitu kan DHS-nya. Jadi ya kita langsung lihat aja lah guys ya, masuk ke dalam game-nya kayak gimana. Langsung aja, let's go. Guys, sebelum kita lanjut di video ini, gue pengen kasih tau ke kalian aplikasi yang sekarang ini lagi hits banget ya guys ya. Pernah gak sih misalnya kalian itu ditelepon sama nomor-nomor yang gak jelas gitu ya, atau kalian misalnya di spam gitu dengan nomor yang kalian gak tahu itu tuh nomor siapa gitu loh. Terus kalian juga mungkin penasaran kan, misalnya teman-teman kalian, keluarga kalian, pacar kalian itu save nomor kalian itu namanya apa sih? Nah, gue pengen perkenalin aplikasi Get Contact guys. Nah, di aplikasi ini guys ya, kalian tuh bisa ngecek nomor kalian itu tuh di save sama orang lain, itu di kontaknya itu dia tulisnya apa sih namanya. Itu mereka tuh di save nomornya itu dengan nama apa aja gitu. Kalian bisa cek guys ya dengan cara search by number, kan langsung masukin aja nomor teleponnya guys ya. Contohnya di sini, ini nomor gua, sebenarnya nomor gua itu nggak banyak yang tahu ya guys. Di sini kita lihat Leo Kameri Database, gua nggak tahu itu apaan ya. Leon Koce Gaming, Leo Koce YT. Leo Angusinus, Leo Koce Gamer Buzzer, ya itu gua ada. Leo Koce CP. Kaleo DC Intemai Lady Dior, ya itu ada juga. Hapus, anjir siapa ini tuh nama kontak gua nih? Hapus Leo Angusinus Taman Poris. Oke, ada juga Bro Leo Elvis Slingback, Leo Agustin Leo Streamer, Leo Koce M25, Leo KOL, Leo Calvin. Anjir, Leo Calvin siapa anjir? Nah, itu kalau misalnya kita lihat orang save nomor kita ya. Kita coba cek nomor orang lain, contohnya siapa ya? Nomor si Beacon ya guys ya. Oke, kita cek punya si Beacon ya guys ya. Soalnya si Beacon tuh WA-nya kemarin kesebar, jadi ini WA baru dia, jadi juga banyak ya. Di sini paling atas udah Beacon goblok, anjir. Ken si bacot, Brandon sayang, my baby, itu pasti si Gio ya guys ya. Beacon Aerowolf, Brandon asli gila, Brandon YouTuber, bikin YouTube orang gila, Diamond, OVO Diamond, Beacon. Jadi video kayak gitu guys ya, kalian bisa ngecek nomor kalian itu di save sama teman kalian itu tuh mereka tulisnya apa sih kayak gitu ya. Dan gak cuma itu aja, di aplikasi ini juga ada spam protection ya guys ya. Spam protection ini tuh gunanya tuh kalau misalnya kalian aktifin itu tuh yang nge-call spam itu tuh bakal kena filter gitu ya guys ya. Dan kalian juga bisa tahu siapa sih yang sebenarnya nelpon kalian nge-spam kalian gitu, misalkan nggak kenal kalian bisa tahu ya. Nah, tunggu apa lagi, langsung aja kalian cobain aplikasi keren ini ya guys ya. Itu ada link di description, kalian tinggal klik, kalian langsung download, langsung cobain sendiri guys. Oke guys ya, akhirnya kita dapat Cloud first pick di sini ya guys ya. Kita solo barbar lagi, tapi masih gua solo barbar dari gua win rate-nya ini ya guys ya. Ini teman-teman gua nih kada win rate-nya gini gede-gede guys. Xbox-nya ini juga widatnya gede juga ya guys ya. Kita bakal pakainya emblem assassin ya guys ya. Sana gue juga belum setting untuk ini loh guys, untuk Cloud yang item jungle ya guys ya. Gue belum coba karena di MPL sempat hype gitu ya. Jadi sini gue akan pakai retri aja guys. Semoga tidak terbully ya guys ya, kita pakai retri di sini. Coy, di tim kita ini banyak beberapa, ada Malaysia, Spanyol, tapi ini kayaknya mostly Indonesia atau enggak Malaysia juga ya guys ya. Tapi di timnya semua full Indo guys. Dan ini by the way tim gue dua-duanya execute loh. Kampret. Gue baru lihat ya guys ya. Ini fix nih guys ya. Gue di tengah gak bakal dapet kill ini. Kampret. Kalau gak di execute sama Grokka, di execute sama Selenanya. Ini kampret emang nih ya. Yaudah lah. Yang penting kalau mereka meskipun nge-KS gue tapi tetap bisa menang, tidak membantai, itu gak apa-apa ya guys ya. Kita cobain aja nih Cloud yang sekarang itu di nerfnya tuh seberapa parah ya guys ya. Karena sih gue juga gak tahu guys seberapa parah ya. Kata si Hansen sih nggak gitu berasa guys katanya. Mid Selena, gue saran Suren. Bus. Oke. Okay. Oh sini. Mau ngerusuh dia. Oke, boleh lo bos. Dapetin lagi stacknya. Stacknya copot lagi. Kita rusuhin musuhnya guys. Berempat sama Selena nih coy.
Barbar Gaming. Nah, retribusi. Boleh balik gak sih? Boleh balik gak sih? Grok, grok, Anda mati, grok. Goodbye. Grok, tolong Anda itu pakai Executo, grok. Anda tidak bisa lari, grok, grok. Oke. Pop, oke. Ih, iya ya, stack 10-nya. Stack 10-nya gini banget loh, guys. Lambat kali, coy. Wah, disampain juga itu gua, guys ya. Asli ini stack 10-nya lambat kali ya attack speed sama jalannya, guys. Tetap kayak keong anjay. Kita clear lane-nya pakai ini, guys. Ulti ya. Oke, balik. Kena. Oke, kita ambil buff merahnya dulu, coy. Santuy Gaming, Santuy Gaming. Abis itu kita ambil gold bawah ya, guys ya. Tapi kayaknya di sini ada carry sih ya. Carry-nya udah mulai ngambil gold buff, biarin aja. Ini gue pakai attack. Sepatu attack speed gak sih kok kayak gini ya? Maksudnya itu loh, biarin aja deh pakai sepatu kayak biasa aja deh ya. Soalnya attack speed-nya kan dikurangin ya sama muntunnya, guys ya. Cuma nggak apa-apa deh, coba kita main kayak hyper carry cloud pada umumnya aja, guys ya, bikin sepatu cooldown. Tapi ini asli lelet banget, guys. Tenang, tenang, cover aja, cover gaming, cover gaming. Oke, kita ambil dulu ini ya, guys. Sumpah ini jalannya lelet kali, coy. Terlalu mau ambil stack, mau ambil stack. Lelet kali ini ya, guys ya. Oke. Wah, ini sih mesti sering-sering main Cloud lagi nih, guys, biar tahu jaraknya gitu. Kalau larinya itu semana gitu, guys ya. Tuh, dia lelet banget loh, udah jadi sepatu padahal. Lelet banget loh, asli asli. Gak seru gaming gitu loh, gak seru gaming. Sabar. Retri. Gak ada, gua gak retri, tapi dapat kill gitu kan. Mati nih orang. Oke, okay. Awal-awal tuh jadi raptor aja, guys ya. Dulu tuh gue pikir awal-awal jadi raptor dulu, guys ya. Karena tuh mending jadi DHS langsung gitu. Tapi ternyata jadi raptor di awal tuh lumayan enak juga buat ke jungle, kura-kura gitu ya. Kura-kura dan lain-lain gitu ya. Ini beli tim gue membantai banget, anjir. Sampai Selena nih bilang, gue saranin lu surrender sih, anjir, anjir. Keren banget tuh tim gue loh. Lelenya miss mulu. Ini gue nggak mau pakai ini, guys, nggak mau pakai retro. Wah, ini sih lelet banget ya jalannya. Kayaknya ini mending ambil ini, guys, sih, pakai apa? Emblem jungle, guys, sih, kalau deh. Larinya lelet kali loh. Attack speednya mah nggak gitu merasa lah, guys, attack speednya ya. Larinya ini lelet banget. Menurut gue bahkan lebih lelet daripada assassin, guys, sih. Anjir, sampai diem loh. Oke. Stuck copot gitu kan. Oke, dirasuki oleh Angela. Santai banget tuh gue loh, anjir aja. Ya tembakin sama Karik yang ada rasa loh. Sangat membantai sekali. Temen gue tahu diri ya, guys ya. Meskipun pakai execute tapi mereka gak mau nyampa gitu. Wih, temen gue anjir, sumpah dah. Ini gue solo rank udah kayak ini gue solo rank udah kayak mabar, anjir. Kan lihat sendiri tadi popol kupanya nahanin tower ya, guys ya. Ngerti main banget, coy. Oh, apa ini karena sistem barunya muntunya, guys ya. Matchmaking sekarang tuh bisa main di levelnya. Jadi tuh tim kalian pinter, lawan kalian pinter juga gitu ya. Ini orang udah nggak ada. Aduh, kalau kali gue pecah sih. Leher gue pecah nih kalau kali. Oke. Ini jadi tim gua bagus gitu ya. Tim lawan juga bagus gitu loh. Karena kemarin sempet ketika patch hari kemarin itu, guys, itu tuh di balance ya, guys ya, sama Muntun untuk matchmakingnya, jadi lebih balance gitu. Jadi kalau misalnya kalian mythic kecil, kalian gak akan ketemu mythic besar gitu ya. Gak kayak dulu gitu, katanya sih gitu ya, katanya gitu, gue lihat-lihat. Wah, ini mungkin kayak gitu ya, makanya gue solo rank kayaknya enak banget, coy. Tim gue kuat-kuat kali, coy, ngerti main gitu loh. Awal ngurus ubah, tuh main meta popol gitu kan, asik banget dah. Wadidaw. Apalagi tuh, guys, ya, musuhnya pakai carry kan. Musuhnya pakai carry terus bawa meta Angela gitu kan. Musuhnya juga melek meta gitu, guys. Enggak asal nge-troll main ya, guys ya.
jago sih ini popolnya sih. Ya, kalau bandingin sama gua tuh kayak popolnya dia, popol gua tuh kayak dia seupil gua lah guys ya popolnya. Masih jauh sih, tapi ya jago gitu loh. Levelnya memang masih jauh tapi kayak seupil gua lah gitu. Masih terlalu jauh levelnya kalau dibandingin sama gua guys ya. Tapi jago, tapi jago. Oke, sabar, sabar. Ini kalau misalnya udah kayak gini sih gua udah bingung juga guys ya bilang ke kalian. Nerfnya berasa apa enggak, tapi jujur guys ya, nerfnya itu berasa guys. Menurut gua Clouda atau Lancelot kayaknya sekarang mendingan Lancelot gak sih? Clouda atau Link, mending Link dah gua rasa sekarang guys. Clouda nih soalnya gimana ya, awal-awal tuh gampang banget dirusuhin loh. Dia awal-awal aja udah gak ada movement speed, udah gak ada attack speed gitu. Gampang banget dirusuhin loh dia. Tapi gua gak tahu ya guys ya, itu cuma pendapat gua doang, karena menurut gua Clouda yang sekarang sangat rawan banget dirusuhin buff gitu loh. Dirusuhin buff, udah bingung tuh Clouda mau ngapain ya. Macem Link aja kalau dirusuhin buff kan. Cuma kalau Link kan sekarang masih ada damage gitu guys. Kalau Clouda nih awal-awal gak bisa lari gitu kan. Bingung gitu loh, dia arah tujuan hidupnya tuh kemana gitu. Wih, keren banget lu Flicker. Lo, wah musuhnya udah nge-troll ya. Musuhnya udah nge-troll guys ya, kayaknya dibacotin timnya gitu. Oke. Langsung serbu aja lah. Wah ini mah udah musuhnya udah gak akan main ini guys. Ini mah gue udah sangat membantai sekali ya guys ya. Musuhnya ini udah gak akan main ini guys. Saya menyerah ini musuhnya mah. Gendes. Gue salah nih, bisa gak maksa. Aih receh mitik. Ush gila. Mentang-mentang mitik gue masih kecil ya, gue jarang push rank. Dikatain loh. Gila, belum tahu apa kalau sangsan ini udah push rank sih, udah gila gue coy. Gue lagi istirahat aja nih. Gue lagi nyari cakra aja nih. Digunung ya boku. Kalau gue udah balik dari gunung, udah turun gunung, gue jangan harap dah. Wadaw, wadaw. Serosot, berabam. Oke. Dah, kasih napas dulu guys ya. Siapa tahu kita bisa dapat Sapage gitu kan di game ini Sapage. Nah. Bacot lu numpang. Ini malah tim kita bacot-bacot sama musuhnya guys ya. Trot. Kok gue pengen Sapage gitu. Sapage. Oke, Mamang Mia, jangan di end. Initiate retreat, tapi kayaknya udah pasti end juga ini, guys. Oke, end mantap Fujiwa ya, guys ya. Gua enggak tahu ini game-nya cepet banget, enggak tahu ini video bakal 10 menit apa enggak ya, guys ya. Tapi kalian tonton aja video gua supaya 10 menit gitu loh. Oke, mantap. Ini gua lagi win streak by the way, guys ya. 10 win streak lumayan, guys. Jor, gila, tapi gua enggak mungkin bisa kill segini tanpa tim gua yang luar biasa ini ya, guys ya. Gila, gue gak kenal nih siapa mereka. Tapi mereka jago-jago bangau loh. Bukan paling kalian, coy. Oke guys, jadi video gue cukup sampai di sini aja. Thank you udah nonton video ini sampai habis. Misal kalian suka dengan video ini, jangan lupa tinggalin like kalian dan share video ini ke teman-teman kalian. Jangan lupa di subscribe juga supaya kalian ketinggalan video-video lainnya di channel ini. Dan ya, thank you guys for watching this video. And I will see you guys in the next one. Bye-bye.